Misalnya untuk pastor paroki, bukan karena pertama-tama Bapak Uskup mengutusnya, tetapi menyadari bahwa Tuhan Yesus mengutus saya melalui Bapak Uskup. Dan tugas utama seorang pastor paroki ialah menggembalakan umatnya. Dia dibantu oleh siapa? Oleh Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki. Membantu pastor, membantu saya dalam menggembalakan umat. Apa artinya menggembalakan umat? Artinya ialah bahwa pastor, mungkin diangkat saja. Ya. Ada dokter yang bisa bantu. Mari kita doakan bagi dia yang sakit, semoga mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kita berdoa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, saya teruskan dengan menggembalakan tadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para pastor, suster, bruder, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam. Selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus di hari Minggu Biasa ke-7. Dan dalam bacaan-bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar senantiasa mengasihi satu sama lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Warta Yesus ini merupakan warta yang dasariah, inti dari mengikuti Kristus. Percaya kepada Allah yang adalah kasih. Maka Allah yang adalah kasih itu mengajarkan kepada kita agar kita pun mengasihi sesama kita. Hari ini kita juga akan mengadakan pelantikan bagi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki. Adanya pergantian atau penugasan baru untuk anggota umat kita dengan peran di DPP dan DKP itu menandakan bahwa gereja paroki kita ini hidup. Jadi selalu terjadi suatu pembaharuan. Pastor paroki juga akan dibaharui dalam artian mendapat pergantian. Pastor Widi akan ditugaskan di tempat yang lain, dan yang datang ke sini Pastor Bartolomius dan Pastor Ignatius. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar peristiwa yang kita rayakan hari ini sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi kita semua. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru pagi hari ini saya lihat umat kita ini memakai bunga di dadanya masing-masing. Lalu pakaiannya juga batik semua. Benar ya? Memang sengaja itu dibuat ya. Ya, mudah-mudahan bunga yang tertempel di dada mereka ini sedikit banyak memberikan tanda bahwa mereka ini menjadi, mereka ini mau membawa keindahan-keindahan dalam hidup di paroki ini. Amin? Amin. Kalau batiknya apa? Ya, warna-warni, tapi juga ya, batikan itu melambangkan atau memperlihatkan kekhasan budaya Indonesia no, dalam pakaian batik ini. Mungkin itu sedikit juga mau menggambarkan bahwa
kita mau menghidupi iman kita akan Yesus Kristus itu dalam dan menurut semangat orang Indonesia. Semangat orang Indonesia yang mau mengikuti Kristus itu dan mewujudkannya dalam kehidupan kita di paroki ini. Nah, sabda Tuhan hari ini saya persingkat dengan dua hal utama yang mau disampaikan kepada kita dan yang saya ajak untuk kita pegang terus-menerus sebagai usaha kita untuk memperindah kehidupan bersama dalam persekutuan kita di paroki ini, sekaligus juga agar iman akan Yesus itu bertumbuh kuat dalam keindonesiaan kita. Hal pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita ialah melalui Santo Paulus dalam suratnya kepada orang di Cipanas. Memang tadi di Korintus, tapi kiranya kalau itu dibacakan untuk kita, ya memang maksudnya agar apa yang dulu ditulis untuk orang di Korintus sekarang ini ya ditujukan kepada kita semua yang ada di sini. Lantas apa yang disampaikan oleh Santo Paulus? Dia katakan, saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Santo Paulus mengingatkan kita bahwa Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Dan ini penting, kalau roh jahat tinggal dalam diri kita, maka nanti perbuatan-perbuatan jahat akan muncul. Tapi karena kita diberi Roh Allah sendiri, maka kita diberi roh kebaikan. Pada bagian akhir dari surat Santo Paulus ini, dia katakan, kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau kita ini disebut milik Allah, milik Kristus, maka tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, kata-kata kita mestinya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dalam arti itulah dia mengatakan, jangan kita mengikuti apa yang terjadi dalam kehidupan umat di Korintus. Ada perpecahan, ada yang mengatakan, ah kami lebih mengikuti Apolos, kami mengikuti Paulus, kami adalah pengikut Kefas. Santo Paulus mengatakan kepada umat di Korintus, saudara-saudara, kita semua ini adalah milik Kristus. Baik itu Paulus, Apolos, Kefas, semua itu adalah pengikut Kristus. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang mengajak kita sekalian agar kita percaya kepada Kristus. Kalau kita ini dimiliki oleh Kristus yang satu dan sama, dan kita adalah milik Dia, maka tidak perlu ada perpecahan di antara kita. Itu yang diingatkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan hal ini diingatkan lagi kepada kita sekalian umat di paroki Cipanas ini. Kita adalah milik Kristus, bukannya milik misalnya ada Romo Widi. Oh ini saya pengikutnya Romo Widi. Atau kemudian berikutnya, oh saya pengikutnya Romo Bartolomeus. Tidak, kita semua adalah milik Kristus. Karena saudara-saudari, perpecahan itu terjadi tatkala kita tidak lagi menyadari siapa pemilik utama kita ini. Hal yang kedua yang penting disampaikan kepada kita, dan memang ini terus-menerus
disampaikan ialah ajaran Yesus untuk mengasihi. Dalam kitab Imamat sudah diingatkan, janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus kemudian mengingatkan kita lagi dalam Injil yang tadi kita dengarkan dari Santo Matius. Di sana dikatakan bahkan bukan hanya mengasihi sesama kita, juga terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Kita harus mengasihi mereka. Itulah tindakan yang lebih dari pengikut-pengikut Kristus. Maka saudara-saudari, pesan Injil untuk kita hari ini ialah bahwa kita harus mengasihi, mengasihi sesama kita, terlebih bahkan harus juga mengasihi orang yang memusuhi kita. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang saling bermusuhan. Amin. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Kalau ada ya bertobatlah sekarang ini. Nyatakanlah kasihmu kepada sesamamu juga yang disebut musuh itu. Tapi syukurlah orang di Cipanas ini pengikut Kristus yang setia. Ini, amin. Ya, kita tepuk tangan ini. Pasti ini terjadi berkat bimbingan Tuhan sendiri. Dan kita sudah menegaskan bahwa kami ini milik Kristus. Amin. Kalau kita milik Kristus sungguh-sungguh, maka kita akan mengikuti ajarannya, mengasihi sesama kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita, dan juga bertobat. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, orang beri maaf, ya bertobat, jangan buat lagi. Amin. Dan itulah tanda bahwa kita sungguh milik Kristus. Nah saudara-saudari, hari ini kita akan menyerahkan tugas penggembalaan di paroki ini dari Pastor Widi kepada Romo Berto, dibantu oleh Romo Ignas. Mereka ditugaskan, saya tugaskan untuk meneruskan, untuk mewakili kami. Saya menyadari bahwa saya menjadi uskup bukan karena kehendak saya sendiri, tetapi karena diutus oleh Tuhan sendiri. Dan saya berharap bahwa kita semua mesti meyakini kalau kita mendapat tugas itu, kita yakini bukan karena, misalnya untuk pastor paroki, bukan karena pertama-tama Bapak Uskup mengutusnya, tetapi menyadari bahwa Tuhan Yesus mengutus saya melalui Bapak Uskup. Dan tugas utama seorang pastor paroki ialah menggembalakan umatnya. Dia dibantu oleh siapa? Oleh Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki. Membantu pastor, membantu saya dalam menggembalakan umat. Apa artinya menggembalakan umat? Artinya ialah bahwa pastor, mungkin diangkat saja. Ada dokter yang bisa bantu. Mari kita doakan bagi dia yang sakit, semoga mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kita berdoa, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, saya teruskan dengan menggembalakan tadi.
Nah, hal menggembalakan yang dimaksudkan oleh Tuhan dan menjadi tugas saya yang saya serahkan kepada pastor paroki dan dewan pastoral paroki, dewan keuangan paroki di paroki ini ialah tugas berkenaan dengan mengasihi, mempersatukan umat. Kalau tadi kan pada bacaan pertama kita diingatkan agar kita sebagai milik Kristus hidup bersatu. Nah, tugas pastor paroki dan tugas kita anggota dewan adalah meyakinkan semua umat kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan kita punya tugas untuk mempersatukan satu sama lain karena kita mempunyai pemilik yang satu dan sama, yakni Kristus. Bahwa misalnya tahun ini nanti ada tahun politik, Anda memilih partai ini, partai itu, dan seterusnya, itu bukan soal kita bahwa kita tidak bersatu. Kita sebagai milik Kristus harus memperjuangkan persatuan di paroki ini. Hidup bersatu. Dan kalau kita bisa bersatu, itu kalau kita bisa hidup berdamai satu sama lain. Hal yang kedua ialah tugas penggembalaan itu berkenaan dengan mengasihi umat kita, mengasihi sesama kita. Nah, dengan macam-macam cara yang konkret, kita bisa mendoakan satu sama lain. Orang yang menderita dibantu, orang yang berkekurangan itu juga diperhatikan. Orang-orang tua dikunjungi, anak-anak Miss Dinar ataupun anak Bina Iman anak dibantu, diperhatikan agar mereka hidup mengasihi satu sama lain. Dengan demikian paroki kita ini bertumbuh, berkembang menjadi persekutuan di mana kita mau berjalan bersama, di mana kita merasakan sukacita hidup bersama. Itu pesan saya agar paroki ini menjadi tempat di mana semua orang merasakan ini saudara saya, itu saudara saya. Sobat, selamat, salam. Dan itulah yang mau kita perjuangkan dengan segala macam cara. Dan mulailah itu dalam keluarga-keluarga Anda. Bawalah bunga-bunga kehidupan, keindahan hidup orang Katolik. Dan saya meyakini Anda sekalian, sadarlah, mengikuti Kristus adalah sesuatu yang membuat hidup kita ini indah. Dan kita menjadi orang-orang yang membawa keindahan, kesegaran bagi sesama kita, kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang akan saya sebutkan namanya, mohon untuk berdiri. Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Paroki Santa Maria Para Malaikat Cipanas, periode 2023 sampai 2026. Ketua Dewan Pastoral Paroki, RP Bertolomeus Jandu, OFM. Vikaris Pastoral, RP Ignatius Wagut, OFM. Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki, Yohanes Sugeng. Sekretaris DPP dan Sekretariat Paroki, Y. Effendi Handayani. Sekretaris DPP, Seksi Liturgi, Lektor dan Pemazmur, Kur dan Dirigen, Angela Ira Wulandari. Sekretaris DPP, Petrus Bria Manek. Sekretaris Paroki dan anggota DKP, Thea Valentina Fani. Sekretariat Paroki, Bernadetta W. Priska Ayudia. Bendahara DPP dan Sekretaris Seksi PSE Paroki, Frides Winda Darminingsih. Ketua Dewan Keuangan Paroki, RP Bertolomeus Jandu, OFM. Wakil Ketua DKP, RP Ignatius Wagut, OFM. Bendahara DKP, Agustina Ganda. Sekretaris DKP, Eupraksia Alicia Adriana C. Ganda. Anggota DKP, Seksi Mitra Perempuan dan Seksi Dekorasi Gereja dan Aula, Crescentia Utami.
Koordinator Bidang Kemasyarakatan, Martiria, dan Seksi Kerasulan Awam, Paulus Suherman. Seksi Kerasulan Awam, Valentinus Indiarto Aris Gunadi. Seksi Mitra Perempuan dan Seksi Dekorasi Gereja dan Aula, Teresia Titik Pancaningsih. Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan dan Ketua Wilayah Santo Paulus, Stefanus Murbowo. Seksi Keadilan Perdamaian, Pedro Xavier. Seksi Sahabat Lapas, Antonius Tamba. Koordinator Pendampingan Hidup, Koinonia dan Seksi Keluarga, Yohanes Suprihatino. Seksi Keluarga, Yuliana Muriati. Seksi Karya Kerasulan Misioner dan Karya Kepausan Indonesia, Florentina Selvia Rahayu. Crescencia Laurencia Yuliwati. Seksi Kepemudaan, Mansensius Rana. Seksi Kepemudaan, Filipus Alexander Raja Guguk. Seksi Kemahasiswaan, Mikael Agus Sutario. Seksi Panggilan dan Ketua Lingkungan Santo Matius, Leonardus Murialdo Beni Sutono. Seksi Seminari, Maria Goretti Wartini. Koordinator Bidang Pelayanan, Diakonia, dan Seksi Pendidikan, Vincentius Sulistio Heru. Seksi Pengembangan Sosial dan Ekonomi, PSE, Petrus Suyoto. Seksi Ekologi, Abbas Pirwanto. Seksi Kesehatan, Suster M. Veronica, SFS. Seksi Komunikasi Sosial, Alexander Eko Oktavianto. Seksi Manajemen Sistem Informasi Paroki dan Seksi Kitab Suci, Margareta Tuti Haryati. Koordinator Bidang Pembinaan Iman, Kerikma dan Liturgia dan Seksi Katekese, Katarina Suharni. Suster Eleonora KYM. Seksi Liturgi, Suster Celine PIJ. Seksi Sarana dan Prasarana Liturgi dan Seksi Kur dan Dirigen, Aurea Crescencia Derita Marsa. Seksi Misdinar, Suster Flora KYM. Agatha Risa Intantia. Agnes Ayu Ningtyas. Alexander Riki Putra Pangestu. Seksi Lektor dan Pemazmur, Laura Yunia Rahmawati. Justina Murwani. Ketua Wilayah Santo Petrus, Crescencius Satrio Edi Budi Nugroho. Ketua Lingkungan Santa Lucia, Damianus Giono. Ketua Lingkungan Santa Monica, Yohanes De Brito Mugiono. Ketua Lingkungan Santo Yusuf, Aloysius Suprapto. Ketua Lingkungan Santo Yohanes, Laurentius Darian. Ketua Lingkungan Santo Fransiskus Assisi, Natalia Indri Susanti. Ketua Lingkungan Santa Clara, Yusuf Mujiman. Ketua Lingkungan Santa Maria Magdalena, Fransiskus Kurniawan Borgias. Ketua Lingkungan Santa Bernadette dan Sekretaris Seksi Kardiwilasa, Clara Vivi Oktaviani. Ketua Lingkungan Santo Christophorus, Jaudor Dominikus Lumban Batu. Ketua Lingkungan Santo Yakobus dan Seksi Kardiwilasa Paroki, Tarsisius Boy Friardi. Wakil Ketua Lingkungan Santo Yakobus, Jusri Situmorang. Seksi Kardiwilasa, Tarsisius Tumijan. Umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan janji para pengurus Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, Rumah Tangga Paroki, dan Pengelola Manajemen Sistem Informasi Paroki Santa Maria Ratu para Malaikat Cipanas menanggapi tugas suci yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah, yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Bapa memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati,
Buatlah mereka memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya untuk menunaikan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan, Rumah Tangga, Pengelola Sistem Manajemen Informasi Paroki ini dengan penuh tanggung jawab. Teguhkanlah janji mereka dan berilah rahmat supaya mereka selama menjabat tugas ini tetap setia akan kesediaan serta janjinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu setia. Allah akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati dan melindungi kalian terhadap segala godaan dan pengaruh jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan kepentingan perkembangan iman umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam tugas masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari sekalian dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucapkan syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Saudaraku, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Mari saudara-saudari kita berdiri, mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa mendapat keselamatan dan membawa keselamatan kepada sesama kita. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.